Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 4 ingin mengerjakan tutorial mengenai pembangunan basis data menggunakan MySQL. Perkenalkan, nama saya Matius Nduru, NIM 19 19 13 0021, kelas A. Baik, perkenalkan nama saya Milian Sandro Muda, kelas A, NIM 19 13 0003. Baik, perkenalkan nama saya Ignatius Desmond Ekias dengan NIM 19 13 0033 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Wulandari Aprianti Iba, kelas A, NIM 19 13 0007. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Ermita Tiknion, NIM 19 13 0028 dari kelas A. Oke, selanjutnya kita akan membuka CMD atau MySQL. Pertama CD F. CD exam. Selanjutnya kita masuk di tabel tab. Tabel data pasti Yasuan. Yasuan. Selanjutnya, mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan di atas karena kita menulis panti asuhan, di atasnya kita menggunakan
underscore, maka dikatakan error. Ini diganti dengan create table database anti asuhan. Ini berhasil. Oke, selanjutnya use panti asuhan. Jadi koma enter, yaitu selanjutnya create tab le admin. Kita menggunakan admin 10 15 15, kurung create play admin 15 enter. Lanjut dengan id underscore id admin. Id admin 15 seperti dalam kurung 4 0 0 0 0 primary key into underscore increment koma terus selanjutnya kita selanjutnya kita enter dia. Kita enter terus nama, menggunakan nama itu text not null koma text not null nama koma jenis underscore kelamin yaitu varchar 9 dalam kurung 9 kurung 9 makmur. Kita masih kata oke koma koma yaitu jenis kelamin ter. Selanjutnya alamat itu kita pakai dengan teks not null. Oke, alamat enter. Selanjutnya telepon bisa menggunakan teks not null. Enter. Selanjutnya email bisa menggunakan teks not null koma enter.
paspor. Jangan lupa paspor ya. Paspor. Selanjutnya paspor. Paspor. Enter. Bisa pakai teks. Teks tetap nol. Di belakang jangan koma. Langsung enter. Tutup kurung titik koma enter. Maaf, ada kesalahan. Minta maaf, Pak. Soalnya di atas ada sedikit kesalahan. Jadi ingin mengulangi, tetapi tabel admin. Jadi tabel admin. Ini 15. Plus. Kurung. Kurung. Enter. Terus ID underscore admin. Admin. Admin 15. Int dalam kurung 4 tutup kurung not null primary key primary key auto underscore increment titik koma enter. Kesalahan lagi. Tem apa ada kesalahan lagi. Jadi ini langsung enter ya Pak, ini kan sudah diperbaiki. Enter. Langsung nama bentuk teks not null benar. Enter. Karena nama habis, jenis kelamin. Jenis kelamin varchar not null. Enter. Kelamin habis, alamat. Enter. Alamat habis, telepon. Enter. Telepon habis, email. Enter. Password. Enter. Kurung. Tutup kurung titik koma. Koma enter. Oke, akhirnya berhasil. Kita akan membuat selanjutnya masuk di insert. Itu insert. Saya akan masuk di insert into admin 18 ya, di atas admin 18 dalam kurung ID underscore admin 18 admin 18 ya, diberi tanda koma, yaitu nama koma jenis kelamin, jenis underscore kelamin koma alamat
itu koma, spasi, telepon, telepon, koma, email, email, koma, password, password. Selanjutnya kita buka, kita beri tanda kurung, beri tanda kurung, lalu enter. Setelah enter kita mengisi ID, ID admin kita pakai 3301 302, contohnya 302, kurung dulu, values dulu, values buka kurung tanda petik 1, kita masuk 3302, contohnya 02 tanda petik 1 koma tanda petik nama, kita nama pakai menggunakan ikon, contohnya ikon Desmond tanda petik 1 jenis kelamin laki-laki, laki-laki, alamat Naibonat, Naibonat, telepon 08 082 145 7734 865. Password, email Desmond. Ayo coba, okay. Kita kaya mail.com .com password gunakan 3345. Kemudian setelah itu tutup kurung titik koma, koma ya, tanda petik 1, maaf ya, tanda petik 1 koma, coba kita enter. Coba kita selanjutnya satu kali set ganti enter wes ganti contohnya di atas tadi, buat kita ganti dengan sekarang titik 3, Desmond kita ganti dengan Desan, contohnya Desan namanya laki-laki, naik donat dengan kayu putih, tiga
Oke, okay. Kita enter. Ya, selanjutnya sudah berhasil. Sorry ya, ada kesalahan. Oke, okay. Selanjutnya kita ada kesalahan beberapa lagi di atas. Selanjutnya kita clear, cukup dia guys, kita ganti dia di sini dengan sudah guys atas 22 di sini ganti dengan di sini dengan Sandri. Kemudian Sandri. Oh, sorry. Di sini harus 4. 1 ya. 1. Uangnya kalau kita ganti dengan Stefan. Sentri ya, sentri ya. Coba kita perhatikan ulang enter. Yuk, oke, okay, berhasil. Selanjutnya kita itu 16. Enter. Ganti dengan ganti dengan terus ini 2 ya. Lagi UTN kita ganti dengan UTN terus lagi yang sudah pun masa tua ini kan semakin cepat ini apa yang bisa sampai di bawah sih ini kita ganti dengan Jojo ya. Jojo Jojo email com tab kita dengan 4 5 gitu ya. Lalu kita enter tadi ya. Oke, dia tidak ada kesalahan ya Pak. Yuk, oke, berhasil. Selanjutnya kita mulai lagi di enter itu 18. Yuk, enter. Nah, cocok. Ini kita di sini sudah 42 ya. Jadi kita ganti dengan dengan 43. Di sini Jojo kita ganti dengan Jojon. Contohnya John. DM kita ganti dengan siapa? Oe siapa? Oe siapa? Oe siapa? Oe siapa? Kita ganti dengan 5. Kita tambah dengan Jojon ya. Jojon. Malam kesal satu saya enggak dapat satu suara. Ya, pas ya. Coba kita enter dia ya.
Ujon. Ya, oke. Sudah, oke. Selanjutnya kita isi seperti semula ya. Soalnya kita sampai tabel 5. Tadi insert 18 kita enter di Jojon ya. Tadi Jojon. Ya. Ini kita sudah masuk di 4 ya. Dari 43 di atas. Jojon kita ganti dengan Milia katanya. Milia. Kita ganti dengan perempuan. Perempuan. Siapa juga eh? Terus contohnya di Maumere. Maumere. Kita ganti dengan dua ya. Tanya tadi di sini Milia ya. Kita ganti dengan Milia. Milia.com. Benar ya? Ya. Milia.com. Ganti dengan 4. Coba kita enter. Kita perhatikan dulu di komanya. Ya. Oke, email alamat. Oke, sudah ya. .com sudah. Coba kita enter. Ya, benar. Oke, sekarang tabel terakhir. Kita buat lagi seperti semula. Ya, masih enter. Terus insert Louis. Tadi Milia perempuan ya. Kita ganti sekarang 3345. Terakhir Milia kita ganti dengan Dilan laki-laki ya. Dilan laki-laki. Mere atau Mere 081 kita ganti dengan yo. 9. Ini Dilan. Dilan. Wah, ya. Sebelumnya enter kita perhatikan dulu. Ya, benar. Dilan. Titik koma. Laki-laki mau mere jenis kelamin alamat telepon untuk email paspor betul ya. Kita enter ya. Sekarang kita memasuki yang namanya select. Kita sudah berhasil sampai di select ya. Itu kita akan sudah kita akan ini SQL yaitu select bintang ya dan from terus ID di admin 18 ya tadi admin 18 lalu kita titik koma dia. Coba kita perhatikan dari awal. Setelah itu coba kita klik bintang from admin 18 dan tadi admin 18 ya. Oke, coba kita enter. Oke, yuk. Oke, baik, hasilnya sudah ditemukan. Tabel pertama. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Selanjutnya tabel
anak asu. Anak asu yaitu berarti berarti kita beli anak asu berapa ya? Anak andus coba anak asu ya, asu anak andus skor asu skor 15 burung burung ter ya. Ter. Nomor itu COVID atau Fiko? COVID ah. Itu. Itu ID anak, ID underscore anak, anak asu, ID anak 15, ID anak 15, yes. Increment koma enter. Semua jam 3 guys. Enter itu nama. Tapi sini kasih Wulan yang ketik su supaya sekarang Wulan pulang langsung. Ini aku lagi kerja. Masuk tabel 2 tuh. Oh, tabel 2 nih nama tuh. Wulan, kok 2 sih Wulan? Ter cepat langsung cepat lahir ya, cepat underscore lahir, cepat lahir berarti text not null ya, text not cepat lahir habis tanggal lahir. Tanggal lahir. Minta aja buku tahan jamannya. Selasa. Buku berapa persen? Wah, Yesus. Tanggal lahir ya berarti pakai date ya. Date. Kamu satu orang, saya 34 menit. Bayangkan 5 orang 34 jam ini. Maka itu berapa jam? Varchar. Ini putih banget, 1 jam lebih. Varchar
Maksudnya begini kan, ini kita juga butuh pulang loh, kita kan ini jam 3. Jam 3 deh. Golongan. Kan kamaten tetap di sini toh, kalau kamaten bagi mereka belum di pulang loh. Nanti terakhir saya nyebut kamaten kerja sendiri setelah mereka pulang gitu. Darah. Iringan tanggal masuk. Ketik nafas jalan berarti. Tanggal underscore. Sebab. Masuk. Tanggal underscore masuk. Semua jatuh dari belakang. Dead ya. Semangat. Yang ini sudah, yang satu sudah terlapar. Not nol. Yang lapar semoga diberi makan. Titik nol koma. Golongan darah. Ada skor darah. Golongan darah pakai teks. Teks. Nol. Darah. Darah habis. ID orang tua. ID underscore or two ya. Berarti int ya. Int 4 satu kurung ini. Dengan status. Status berarti status berticar ya, car dalam kurung satu kurung 50. Lahir tempat lahir detik not nol tanggal date not nol jenis kelamin voucher not nol agama teks not nol lahir tanggal masuk ya golongan orang tua share oke turun teriak ya. Ada kesalahan. Oke, baik, di atas tadi ada kesalahan beberapa ini dari jut kita selanjutnya masih di gradable ya, masih di gradable anak asuh ya, gradable anak asuh. Ya, tabel anak asuh. Ya, kereta tabel anak asuh 15 ya. Kelar kita enter. Enter. Di situ ID ya. Ya, ID anak. Di anak benar ya. Aduh. Salahnya kak Anu dikirim
Duluan-duluan. Jadi pasti tak terbaca kayaknya. Cica kenapa? Siapa sih? Nama ya. Nama. Nama teks nukno, koma ya. Ter. Selanjutnya. Kalau habis. Tempat lahir. Corona kan sudah menjalar. Tempat lahir. Teks not null. There. Lalu tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal masuk. Oh ya, sorry. Tempat lahir dengan tanggal lahir. Sorry ya. Tanggal lahir. Lahir. Kelahir. Tempat tadi tanggal lahir. Berarti date ya. Terus tempat lahir ya, tidak bisa dibuka lagi deh, jangan rawat tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir. Terus jenis kelamin, jenis kelamin, jenis kelamin sama voucher bulan. Terus agama, terus agama habis, golongan darah. Habis baju orang tua, terus nanti habis status, status status mengejar not know status nol berarti password. Text not kematian kerja sini. Saya sampai ke ya. Saya juga berusaha. Mudah-mudahan ya. Oke. Ternyata berhasil. Selanjutnya kita akan mengisi insert. Insertnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di insert. Dan insert kita akan menulis dan mengetik insert itu anak underscore asu ya, underscore asu 15 karena di atas 15 kita makan sini anak asu 15 kekurung ID anak. Anak ID underscore anak, anak 15 anak koma, anak koma. Anak 15 koma nama koma spasi tempat lahir koma tempat koma spasi di tang ini tempat lahir. Sorry tempat
underscore lahir koma tanggal underscore lahir tanggal underscore lahir koma koma jenis jenis kelamin jenis underscore kelamin koma agama agama underscore koma tanggal golongan masuk tanggal tanggal ini golongan darah ini aku tak masuk golongan darah tanggal masuk ada golongan darah darah tunggu ya ini. Oke, selanjutnya kita golongan darah ya. Golongan underscore darah. Golongan underscore darah. Koma. Darah koma. ID underscore. ID underscore. Ortu. Ortu ya. Ortu koma. Koma. Status. Terus. Koma. Koma password password tutup kurung terus kurung koma ya tutup kurung ini kurung kurung save kosong titik koma enter bukan titik koma sempat titik koma ini save enter lalu values ya values values ID anak ya dapat dengan 33 50 50. Nama Sandro, nama Mita, Mita, jenis kelamin ini apa? Tempat lahir mana ya? Tempat lahir Kiva, Kiva, Solobis. Tanggal lahir 12 08 bulan semana bos 08 2000 2000 koma terus jenis kelamin perempuan agama agama Katolik 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 golongan darah AB darah AB darah AB di orang tua di orang tua terus dia password ya. Password ada kesalahan. Kesalahan ya kan? Belum. Lagi.
lagi. Okay. Enter. Lagi. Spin. Di atas berapa? 3, ganti nama. Karena ganti 4. Ganti 4, enter ke sana. Perempuan itu sih muslim, ganti terus kesini terus nanti 2007 terus jadi kamu jangan ngajak laki-laki jangan pakai spasi itu ya, sampai pakai spasi pakai ini spasi pakai spasi saja muslim ganti kamu. Tahu kenyang ni. Kita kenyang kok.
Cebu kakak. Kakak punya orang. Cebu kakak. Underscore. Nah, ini sudah berdiri. Pekerjaan berarti apa itu? Tadi ini siapa sah? Tidak pakai lagi. Pekerjaan ya. Metti dalam sini. Cocok. Oh, memang cocok.
garis teks bukan char 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 bukan char lala not me ajaran me awal not me kesukaan itu terus pak enter buka kurung tutup kurung titik koma selama mantap lagi ini enak tuh coba tunggu ini apa lihat dulu ya kan ada orang lagi nggak peduli ya bisa bisa rubat oh betul ya sih ya kan nit er tapi nggak coba ini nit kali itu apa dua belas ah apa kira kira berapa nih dia ortu bantu berapa ortu 18 ini kan 12 kan 18 dua kurang dua kurang pasti kok itu kata aja langsung ID oke oke tidak ID bisa apa sih ID orang tu waktu 18 koma nama nama underscore itu ayah kau ibu underscore ibu oh ayah ayah masa ini saya itu yang ayah koma nama ibu terus oh kata dia yang forma oh ini nama ayah kasih dia satu toh ini si sop yang belum ibu koma alamat koma koma pekerjaan 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 ayah koma pekerjaan ibu underscore ibu koma koma nik nik underscore ayah koma habis kau nik underscore ibu koma ha? Koma ah lu pelik bisa telepon lu pelik bisa sana ada jangan lebih pakai yang ini apa M10 password sama status sama status sama tentukan langsung apa bos coba coba ID orang itu 18 nama underscore ayah nama underscore ibu alamat pekerjaan underscore ayah pekerjaan underscore ibu nik ayah nik ibu telepon password apa apa enter ini bon kita ambil kesedaran apa followers followers kan followers langsung dipakai weh bawa kurung tanda petik tanda petik ini pakai yang korsa bukan tanda petik tanda waktu itu lo ID orang tua ini tanda bukan ID orang tua nama ayah ini pun ada 5 nih nama ibu sama nama ibu spasi ibu nama ibu nama ibu nama ibu siapa bulan nah ibu jalan alamat kain alamat kita langsung susu dua kayu putih tanda petik ini aku jangan lupa tanda petik ini
koma bukan detektif. Pekerjaan ayah pekerjaan ibu dan ibu swasta. Ayah itu tanda petik terus 08 yang penting 16 diberasa kenapa? Apa? Oke. Itu koma. Error kali ini. Jadi selanjutnya kita akan select ini apa sih Basri? Tentang underscore. Belum. Underscore. Underscore 2. Dua. Di koma. Enter. Yo, okay, jadi tabel selanjutnya. Tabel untuk ID orang tua sudah. Tinggal selanjutnya kita akan masuk di tabel. Jadi selanjutnya kita akan tabel kegiatan. Oke. Kegiatan. Begini toh? Tabel kegiatan berapa? Tabel kegiatan. Dua. Kegiatan yang ke 22. Enter. Pertama ID kegiatan. ID underscore kegiatan. 29. Spasi in. Dalam kurung 4. Not null. Primary. Auto increment. Underscore increment. Koma enter. Coba main anak pan. Hmm.
ID ku. Ada tanggal. Tanggal mulai. Tanggal mulai. Kayaknya belum. Maunya kau main itu supaya not nul jangan ganti toh. Tanggal mulai underscore mulai. Tanggal mulai. Not nul. Eh date date. Jadi itu oh, iya. Date. Date date. Nul. Nul L double. Koma. Tanggal. Tanggal selesai tanggal, ya. Selesai. Aku pause. Ketika habis pas mau diinsert baru kesetujuk muka. Tanggal selesai. Selanjutnya kita akan selanjutnya insert include. Insert include. 29 insert untuk kegiatan 29 pertama di kegiatan jadi kegiatan lalu tanggal mulai tanggal mulai pause ya. Oke, selanjutnya selanjutnya akan kita selanjutnya saya akan menginput tabel kegiatan klik sini untuk input toh langsung jalan pintar untuk menampilkan tabel select bintang itu from kegiatan ini adalah hasilnya. Oke, jadi inilah hasil dari tabel kegiatan. Jadi kita akan selanjutnya kita masuk dan selanjutnya saya akan masuk di kreatabel buku tamu. Buku underscore tamu 30. Itu sudah yang ke-30 ya. Jadi kita enter. Mana panas? Langsung di pertama ID buku tamu. Kita langsung di ini ya. Lihat pas ID langsung berhenti. Jadi ganti yang 30 itu tuh ganti buku tamu. Caranya itu begitu. 30 jangan hapus. Buku tamu. Nomor 30. Enter ya. Lanjut tanggal. Tanggal. Sebelah. Tanggal sah mulai tidak. Kau jangan enter sampai. Tanggal. Hapus. Enter. Lihat bye bye. Tanggal dead note. Tanggal dead note. Betul tu. Yang kedua nama. Biar ganti yang tanggal tu ganti nama. Nama. Text not null ya benar ya. Itu jenis kelamin. Jenis kelamin.
Ganti terus yang antara yang ada tuh, ada underscore yang bisa. Jenis kelamin parca, hapus dari in tuh. Jenis kelamin. Jenis. Underscore kelamin. Spasi parca. Parca. Buka kurung 9. Buka kurung. Kurung. 9. Tutup kurung. Nanti koma. Sumpah. Telepon di dalam. Telepon. Ganti terus itu saya. Telepon telepon alamat telepon enter alamat selanjutnya di sini saya akan mengerjakan enter. Tidak ada koma. Titik kurung. Titik koma. Entah. Oke, jadi di sini sudah jadi ya. Sudah jadi sampai di kereta bel. Pausa. Pausa. Jadi di sini sudah ya. Di sini kita sudah kereta bel buku tamu sudah. Jadi kita langsung saja insert ya, masuk di insert. Terus ketik kenapaan? Kita masuk insert langsung kita ini ya, klik sudut atas. Sesuaikan buku tamu 30. Jadi di sini kita harus sesuaikan ya. Di sini kita harus ganti dengan sesuai tabel kereta beli atas, kita ganti dengan buku tamu. Buku ya. Buku underscore tamu. Underscore tamu. 30. Jadi ID di sini kita ganti dengan ID buku tamu. Di buku underscore tamu ya. Jadi sini tanggal kita tetap ya, hapus mulainya ya. Terus kita tanggal selesainya dihapus ya. Dihapus ya. Diganti dengan nama ya. Jadi nama kan sudah ada ya. Jadi kita langsung di ini saja ya, dihapus. Kayaknya ini spasi terlalu jauh. Di sini langsung kita masuk dengan ini ya, jenis kelamin ya. Jenis nama belum tuh. Error kembali. Nama meja ketik. Nama koma spasi jenis kelamin. Jenis kelamin underscore kelamin koma spasi. Telepon. Belum lagi itu koma. Spasi. Alamat. Lihat bye-bye. Jadi di sini kita mau ini ya, mau masuk di file US. Jadi kita langsung ke Pak makan Pak Yusya baru ya. Makan Pak Kespastan. Terus nyala lampu. Ini masih rupanya. Ini ada berhenti. Ketik curang. Selek bintang. Ketik su buku tamu 30. Buku underscore tamu 30. Buku underscore tamu.
langsung 30. Nah, titik koma. Titik koma. Enter saja. Jelas boleh ini hasil tabel. Ya, jadi ini adalah hasil dari tabel buku tamu. Selanjutnya testimoni. Ada yang nah ini nih, cerita bel ganti dengan kamu itu kan testimoni. Testimoni. Ya bilin. Testimoni, testimoni 30 ganti itu. Testimoni. Man anak-anak di sini bro, enter. Enter. Yang pertama ID testimoni. Man anak-anak saya terus oke. Okay. Cari ID itu. Pertama. Kalau ada ID supaya tinggal ganti saja. Pertama. Ganti testimoni saya. Testimoni 30. Restore testimoni 30. Testimoni 30. Lanjut ke sana bro, enter. Yang kedua tanggal. Main itu sana. Belum cari tanggal. Direkam bro, tanggal. Tanggal baik-baik. Betul kan? Sudah tuh sebetulnya. Mana baca? Yang berikut ID anak. ID underscore anak. ID anak, ID anak. Oke, ID testimoni tadi. Nah, yang ini hapus, ini hapus dari increment tu sampai primer itu hapusan. Taruh koma. Belum enter di sana lah, ganti ID anak. 30 ini hapus aja. Hapus apa? ID anak. ID anak sudah enter. Berikut judul. Judul pakai teks. Nah, ganti judul, judul teks. Tanggal date itu hapus, tanggal dengan date itu hapus. Judul? Judul. Spasi. Underscore apa spasi? Spasi. Teks. Teks, teks. Ya. TXT. Pakai TXT tadi tu. Berikut isi, isi lah. Nah, ganti itu judul saya. Ganti isi. Status, status. Komanya hapus. Perusahaan status. Enter. Langsung enter sih. Nah, habis tutup kurung titik koma. Tutup, tutup kurung biasa. Nah, titik koma. Oh desmo. Dimakan dulu. Kolom selanjutnya adalah insert untuk tabel testimoni. Kolom selanjutnya adalah insert untuk tabel testimoni. Untuk menampilkan ini tabel testimoni. Untuk menampilkan tabel testimoni. Bintang.
itu sih anak bintang itu datang ke center. Inilah hasil tarik sini. Ya inilah hasil dari tabel testimoni. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.